pemirsa. Sekarang Rama udah kembali lagi di Sambang Desa. Pada hari ini sekarang berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jauh perjalanan yang telah ditempuh pada hari ini. Kita akan mengangkat satu potensi sebuah desa dari bebatuan alam yang ada di desa ini. Langsung saja, di sini adalah lokasi sebuah penambangan pasir dan juga penambangan batu yang nantinya akan menjadi produk-produk karya masyarakat sekitar. Dan saat ini saya didampingi oleh Bapak Kepala Dusun ya. Pak Kepala Dusun, Pak Sinten namanya? Hartono. Pak Hartono. Pak Hartono, lokasi ini, lokasi penambangan batu ini sudah dimulai sejak kapan sih, Pak? Kalau lokasi ini kurang lebih tahun 90-an. 90-an? 90-an. Kalau dulu sebelum 90, tambang pasir itu digali dalam bentuk gua. Dalam bentuk gua? Gua di lubang, gitu. Itu akhirnya karena yang diambil cuma pasir retok kalau dalam bentuk gua. Terus akhirnya ditambang bentuk seperti ini. Ya. Akhirnya semuanya bisa dimanfaatkan kembali begitu. Mulai dari pasir, batu, pasir, tanah, uruk. Batu, jadi, tanah, uruk. Ya. Menjadi bermacam-macam gitu ya, Pak. Manfaatnya kepada masyarakat. Ya. Yang paling nyata yang menjadi ciri khas di Toyomarto sendiri apa, Pak? Kalau selama ini ciri khasnya Toyomarto adalah cowek batu. Cowek batu. Cobek itu ya, Pak. Bang, gitu. Kita dari dulu sebelum ada tambang pasir, cowek batu sudah identik yang ada di Petungwulung. 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 Sejak tahun berapa sih, Pak, sebenarnya? Ini kalau untuk istilahnya cowek batu itu ya kita sejak zaman Belanda udah ada. Sejak zaman Belanda? Ya, zaman Belanda. Waduh, nah, lama sekali. Orang yang datang ke sini itu adalah waktu itu namanya Mbak Paing. Mbak Paing itu menikah di sini. Ya. Kalau nggak salah orang dari Kasembon menikah di sini. Nah, kebetulan itu buyutnya istri saya. Saat ini jadi masih ada ini ya. Turun temurun kalau sekarang ya. Saya itu kurang lebih 4 generasi. 4 generasi ya. Sudah 4 generasi. Wah. Jadi masih melestarikan terus dari generasi awal itu ya. Ya, sampai sekarang menjadi mata pencaharian warga kami. Ya, pemirsa, di belakang saya sudah ada para pekerja penggali tambang dan ada 2 buah truk yang memang bertugas untuk mengangkat barang-barang hasil tambang ke warga desa dan distribusi ke tempat lainnya. Pak Hartono, bagaimana ketika proses di tambang ini sudah selesai, mungkin sudah habis masa aktif untuk tambangnya, ini nanti akan dipergunakan untuk apa rencananya? Intinya gini, tanah ini sudah kering kerontang, tinggal parang yang nggak bisa dimanfaatkan untuk ditanam. Iya, betul. Nanti ke depan, karena Toyomarto akan kita promosikan sebagai desa wisata. Desa wisata. Kita buat aset wisata. Bekas tambang, kita nanti ada investor yang masuk, kita suruh desain seperti apa. Kebanggaan wilayah Dusun Petungwulung, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Oke, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasan Bapak hari ini. Ya. Saya sudah diantar ke sini, panas-panas begini. Ya. Sudah melihat langsung proses penggaliannya. Saya mohon izin juga nanti akan keliling desa untuk lihat bagaimana proses pembuatan selanjutnya, begitu Pak ya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti saya izin dulu, saya pamit dulu. Monggo, Pak. Monggo. Nuwun sewu, Pak. Pak sinten namine? Pak Tamsir. Niki damel nopo? Cowek. Cowek ya. Kalau di Malang niku namine cobek kan. Cobek bahasa Indonesia cobek. Bahasa Indonesia cobek. Niki anu, Pak. Susah, Pak. Sulit. Lembut.
biasa nih, jelas bisa. Boleh dicoba, Pak? Boleh, boleh, silakan. Oke, ya pemirsa. Nah, ini palunya agak kecil. Oh, palunya. Iya. Oke. Ya pemirsa, kali ini saya sambang ke sebuah desa menemukan sebuah tempat pembuatan cobek dari batu. Pembuatan cobek ini sepertinya terlihat sederhana, namun demikian saya coba dulu. Begini Pak ya? Iya, iya. Aduh. Wah, kalau nggak hati-hati bisa ke anu ya, Pak ya? Ke palu ya? Belajar nggak cukup 1 bulan 2 bulan. Nggak bisa 1 bulan 2 bulan ya? Seperti yang dikatakan Pak Pak Tamsir tadi, bahwa membuat cobek ini 1-2 bulan belum tentu akan mahir. Jadi memang kampungnya terkenal dengan cobeknya. Selain cobek di sini ada apa lagi, Pak? Selain cobek, kalau enggak itu ada cobeknya aja. Tempat penggalian pasir itu ada di penambangan. Wah, ini kalau saya teruskan nanti enggak jadi cobek, Pak, bentuknya. Monggo, monggo. Silakan dilanjut. Di palu begini terus langsung di itu digosok sama dinamo, ada digosok alatnya. Ada alatnya juga. Ada alatnya juga. Mungkin bisa diantar ke sana, Pak, saya. Boleh. Oh, iya. Mriki nggih. Wah, niki alusan niki lan apa, Pak? Prosesnya. Prosesnya nggale alat dinamo. Dinamo niki alate. Alus. Terus saking niki wau bakali ngeten iki asile. Niki asile dituthuk ini wau nggih. Seperti ini, Pak ya. Seperti ini itu baru bakalan ini masih. Ya seperti ini pemirsa, ini setengah jadi. Bentuknya seperti ini, masih kasar begitu ya, Pak ya. Masih penuh tekstur batunya, masih bekas-bekas ya, di petel ya, Pak, namanya petal. Di petel. Kemudian nanti kalau setelah diproses, dihaluskan, nanti seperti apa, Pak, jadinya? Ini jadinya. Apa misi? Ini jadinya ada. Ya, seperti ini pemirsa. Jadinya ketika setelah proses penghalusan selesai, dibandingkan dengan yang belum selesai. Wah, jadi lebih bisa enak gitu ya, Pak, buat ngeleknya. Lebih halus, lebih rapi gitu ya. Ini pun juga nanti langsung bisa dipasarkan gitu. Bisa, ini sudah langsung bisa dipasarkan. Ya, Pak. Aduh, saya tadi udah lihat-lihat semuanya. Luar biasa sekali penghasil cobek di Desa Tuimarto ini, Pak. Ya, pemirsa, inilah sambang desa kita pada hari ini. Sebuah karya dari warga desa. Namun demikian, sungguh bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan kita sambang desa berikutnya. Pak, jangan lupa saksikan Sambang Desa terus tiap hari Senin ya, Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu, Pak. Mari. Monggo, monggo.
Permisi mas. Ya. Ya. Mas boleh kenalan dulu, ini sedang apa ini? Ini lagi masukin adonan ke mesin pengaduk. Mesin pengaduk. Ini kalau boleh tahu ini kan dari informasi yang saya tahu dari warga sekitar di sini pembuatan dupa begitu. Iya betul. Nah ini adonan untuk dupa juga? Iya, ini bahan dasarnya dupa. Jadi ini tepung, kebetulan kita mau bikin garu. Ini dari kayu garu. Kayu garu? Nanti ini pelengket. Pelengket juga dari ketang pohon yang dikeringkan gitu. Jadi alami semua. Alami semua. Mas siapa? Wahyu saya. Mas Wahyu. Mas Wahyu, boleh nggak nanti saya ikut proses pembuatannya sampai kira-kira sampai jadi dupa begitu? Oh boleh, boleh. Oh iya, jadi langkah pertama ini campur adonan dulu ya? Iya, kita ambil dulu, dimasukkan ke mesin pengaduk ini. Aromanya aroma gaharu ya? Iya. Ya pemirsa, saat ini saya berada di lokasi pembuatan dupa. Dupa yang biasanya digunakan untuk ritual di upacara-upacara keagamaan dibuat di sini, di tempat milik Mas Wahyu ini. Kita akan mengetahui bagaimana proses pembuatan dupa hingga sampai di upacara ritual keagamaan tersebut. Ya, jadi setelah proses ini diaduk begini terus ditutup dulu, sampai kira-kira berapa lama Mas? Ya nggak lama kok, paling sekitar 5-10 menit. Sampai ini adonannya tercampur rata gitu. Jadi menunggu sampai adonan tercampur begitu ya? Iya. Itu kita proses ke pembuatan, masuk ke mesin. Kalau komposisi sudah dihitung di awal tadi? Sudah. Sudah pas. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan proses setelah menunggu ini sekitar berapa tadi? 10 menit. 10 menit, kemudian ke proses berikutnya. Tetap di Sambang Desa. Nah, Mas Bayu biasanya sampai sehari sampai berapa produksi biasanya? Berapa batang? Oh, kalau batang ribuan. Ribuan ya? Ribuan. Untuk partnya? Untuk biasanya kalau mesin ini biasanya produksi kapasitas produksi 8 jam kerja itu sekitar ya 100 kilo. 100 kilo ya. Untuk adonannya itu ya? Ya, untuk adonannya. Kalau jadinya ya itu bisa sampai puluhan ribu batang. Puluhan ribu batang. Kemudian nanti proses menghitungnya itu nanti di belakang ketika packing itu ya? Kering, habis ini proses ini nanti dijemur. Jemur. Kering, nanti baru kita sortir, kita packing. Oh, jadi ada sortirnya juga. Mana yang kualitasnya, bentuknya juga, ya, apanya gitu ya? Ya, selama proses pembuatan ini ada kendala-kendala apa aja sih Mas biasanya? Kalau kendala berarti sih nggak ada. Kendala yang utama sih sebenarnya karena kita dupanya alami, pemanasannya, pengeringannya pakai matahari ya. Jadi kalau musim hujan kayak gini, musim hujan jadi matahari kurang, otomatis proses penjemuran kita makan waktu juga. Jadi memang semua proses di sini harus terjaga ya, mulai dari bahan sampai proses penyemuran juga, itu juga harus tetap menjaga kealamiannya itu ya? Kita ada sih dupa yang pakai oven, cuma kita nggak pengen gitu. Jadi kita pengen semuanya alami, pakai matahari juga. Oh, ini dijemur di sini ya Mas ya? Ya. Oke Mas Wahyu, bisa berdiri sebentar.
Nah Mas, kalau di produksi ini biasanya berapa jenis Mas produksinya? Kita ada dupa, yang ini, yang depan ini kebetulan kita produksi sisa kemarin. Ini dupa untuk dupa wangi yang kecil-kecil. Bahan dasar kita dari kayu jati. Dan yang kedua dupa gaharu. Yang tadi ini? Sama ada satu lagi yang alami, dupa kemenyan. Oh, ada kemenyan juga? Ada. Mas, saya mau penasaran juga, kenapa harus pakai pengeringan secara alami, terus kemudian bahan-bahan tadi juga harus alami. Apa yang melatar belakang itu? Alami itu lebih ke bagaimana asap yang dikeluarkan itu, kalau untuk secara pribadi, secara ini ya, ilmiah ya, asapnya itu nggak akan pedih di mata atau nggak akan bikin sesak. Kenapa prosesnya alami? Dan kenapa dijemur matahari ini biar pengeringannya ini prosesnya tidak terlalu cepat dan hasilnya di dupa juga akan lebih bagus dan asapnya dan aromanya itu lebih keluar juga. Oke. Gini ya. Biasanya sampai banyak gitu ya Mas? Banyak, seharusnya banyak. Cuma kalau musim hujan memang kita kurangi produksinya karena kita udah ada stok. Jadi ada stok-stoknya? Iya, ada stok banyak. Oke. Ya pemirsa, luar biasa sekali pembuatan dupa di Desa Sumberawan ini, di Desa Toyomarto ini, bertepatan juga di lokasi Candi Sumberawan, sangat luar biasa. Pertama, menggunakan bahan yang alami, proses harus dijaga secara alami, dan ada juga melibatkan adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Pemirsa, demikian Sambang Desa untuk proses pembuatan dupa di Sumberawan. Kita bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Mas Wahyu, saya terima kasih banyak atas tadi sudah diizinkan melihat proses pembuatannya sampai akhirnya jadi dijemur seperti ini. Kemudian tadi juga sempat ada gambar yang sudah di packing-packing ini. Terima kasih banyak. Kita mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Ya pemirsa, kali ini masih di Sambang Desa. Selanjutnya kita akan menemui sebuah potensi perajin sandal klompen. Desa Toyomarto, tepatnya di Dusun Sumberawan, sangat dikenal dengan penghasil klompen sejak zaman Belanda. Seperti apa kerajinan klompen dibuat? Kita akan saksikan di Sambang Desa kali ini. Sewu. Ya. Pak, silakan Mas. Nggih, Pak sinten? Pak Darto, Mas. Darto. Ya. Darto niki kula angsal informasi teng mriki wonten pengrajin sandal klompen. Nggih, terus. Nah, pengrajin sandal klompen ini bisa diceritakan mulai kapan berdirinya? Oh, kalau berdirinya klompen ini sebetulnya sudah lama sekali, Mas. Saya waktu kecil ada sudah ada yang produksi. Oh, kalau Pak Darto sendiri? Beda bentuk gitu loh, Mas. Oh. Jadi kalau untuk yang dulu itu modelnya ya masih gitu, cuman dengan berjalannya waktu akhirnya kita kreatif, akhirnya menjadi berkembang
menjadi berbagai macam. Menjadi berbagai macam sendiri itu ya. Kalau dari usaha milik Pak Darto sendiri ini mulai kapan? Tahun berapa? Kalau saya mulai tahun berapa ya? Mulai tahun 98. 98 ya. Nah, Pak Darto, saya kemari mau mengetahui bagaimana proses pembuatan kelompen. Boleh di nanti diceritakan proses-prosesnya dari apa aja ini, ada mesin apa gitu. Sampai kemana sampai sampai nanti jadi kelompen yang sudah siap dipasarkan gitu. Iya. Kita kan. Mari, Mas. Yang ini proses, dalam proses yang kedua. Yang pertama dari kayu glondong. Kayu seperti ini? Iya. Kan bulat sebelumnya awalnya ya. Terus dibikin kayak gini ya. Dipotong-potong gitu. Iya. Lalu kalau sudah gini dipola, Mas. Dipola. Terus akhirnya jadi kayak gini. Untuk yang pendek kayak gini. Ini polanya. Pola dari samping. Oh, dipola dari samping begini. Oh, seperti ini. Gini. Oh ya, jadinya seperti ini. Ya, pemirsa, jadinya seperti ini. Ya. Setelah melalui pola seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah gini dimasukkan ke oven, Mas. Setelah ini dimasukkan ke ruang oven. Ruang oven dulu. Ya. Oh, ruang ovennya sebelah. Oh, di belakang, nggih. Ya, dan ini adalah ruang oven. Oh, ruang oven. Setelah dari sana sudah kering. Kayak gini. Kayak gini ini sudah kering, Mas. Iya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah melalui berbagai tahapan dan ini kreasi yang paling baru seperti ini, Pak ya. Iya. Ya. Kira-kira seperti ini rancangan dasarnya tuh. Iya. Seperti ini, pemirsa. Ya. Nah, Pak, ada kesulitan nggak untuk membuat sampai di proses ini? Oh, nggak ada, Mas. Nggak ada kesulitan. Ya, pemirsa, jadi ketika setelah melalui beberapa proses, hingga menjadi seperti ini, tentunya kelompen memiliki pasangan ya, Pak, kanan dan kiri. Ya. Tentunya harus memiliki ketepatan-ketepatan tersendiri ya, Pak. Ya. Harus teliti. Ya, kita harus teliti. Harus telaten gitu ya. Standar kelompen ini bisa, walaupun tampaknya bagus, kalau dipakai enak juga dirasakan. Harus juga nyaman dipakai oleh dipakai penggunanya begitu ya. Itu menjadi bagaimana dasar pemikiran kita untuk membuat karya kelompen ini, pemirsa. Luar biasa sekali, Pak Darto. Mungkin selanjutnya setelah dari proses ini kemana, Pak? Proses ini sebenarnya ada proses yang lain, cuma dikerjakan di rumah masing-masing. Oh iya. Sementara ini saya tunjukkan, jadinya ada pengenyapan kita. Oh. Setelah ini dicat dulu. Ya. Setelah selesai dicat, kemudian? Digambar. Digambar. Ya. Oh, digambar. Oke. Okay. Tadi ya, setelah tadi ada dihaluskan, ya sudah halus, ya. Terus kita gambar dulu, Mas. Ah, ada gambar-gambar begitu ya, seperti kayak gini ya. Oh, ada ornamen-ornamen ini ya? Iya betul. Bunga-bunga ya, seperti itu, ya. Ada kita, batik gitu. Iya, kita memang sengaja untuk inovasi, ya. Biar apa ya, ibu-ibu di sekitar sini bisa ikut bekerja gitu loh, Mas. Yo, jadi membuka ini juga ya, luang, kesempatan untuk kerja untuk ibu-ibu kegiatan ekonomi. Setelah masak nanti diam-diam untuk sampingan begitu ya, menambah income di rumah tangga ya, betul, gitu ya. Yang gambar ini semuanya ibu-ibu, Mas. Ibu-ibu sekitar sini. Iya, luar biasa sini sekali. Ya. Oh iya, Mas. Tadi setelah kita lihat barang-barang yang di finishing kelompok tadi ya. Ya. Sekarang di sini proses selanjutnya adalah itu pasang cupnya, Mas. Di cupnya. Cupnya. Setelah itu kalau untuk khusus untuk yang dapet ada sulnya ya. Ada sulnya. Ya, sulnya khusus untuk dapet, sulnya dipasang belakangan. Untuk anti slipnya ya. Itu ya, Pak. Ya betul. Kayak seperti ini. Ini, Pak. Ya, pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti bersama bagaimana kelompen yang dibuat sejak zaman Belanda di Desa Toyomarto ini masih tetap dilestarikan hingga sekarang dan bahkan lebih terinovasi dengan adanya budaya di sekitar kita. Dengan adanya budaya dari masyarakat dan tentunya yang paling luar biasa menurut saya adalah ketika kita bekerja sama
berusaha bersama secara gotong royong menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai kebanggaan tinggi untuk bangsa, untuk daerah yang membuatnya. Begitu, betul begitu ya Pak ya? Betul Mas. Sekali. Pak Darto, ya. Terima kasih sekali hari ini saya sudah diizinkan untuk melihat proses, sudah banyak belajar tentang bagaimana harus membuat karya yang memiliki kebanggaan dan kepuasan tersendiri ini. Oke, terima kasih kembali Mas, karena kita mau untuk mampir di tempat saya ini. Iya. Lain waktu, semoga ada kesempatan lagi kita bertemu kembali ya Pak Darto ya. Insya Allah Mas. Baik, dan, Pak Darto, ya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu. Ya, monggo. Pemirsa, demikian tadi episode Samang Desa untuk hari ini. Semoga dapat menginspirasi para pemirsa sekalian di rumah. Sampai jumpa di kesempatan Sambang Desa berikutnya. Saatnya untuk sambang ke desa berikutnya.